ini adalah juga karena kerja keras aktivitas seluruh aktivitas yang akan mengembalikan keluar. Sangat membanggakan. Terus menyatu dengan alam, memperbanyak kegiatan ke alam, karena barang siapa yang mencintai alam pasti punya karakter yang lebih kuat. Makanya saat ini tadi jangan terlalu banyak di dunia maya, harus di dunia nyata lebih banyak. Ya, alhamdulillah hari ini kita melaksanakan apel besar Pramuka Kuarcap Kota Bogor dalam rangka memperingati hari ulang tahun Pramuka yang ke-62 ya, dengan tema profesional dan proporsional. Alhamdulillah dihadiri juga oleh Wali Kota Bogor sebagai Kamabicap, dan mudah-mudahan dengan pelaksanaan kegiatan pada hari ini menambah semangat dan juga motivasi anggota Pramuka Sekota Bogor untuk terus berprestasi. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Forkopimda termasuk juga Danrem 061 Surya Kencana yang sudah berkenan hadir di dalam kegiatan apel besar Pramuka Kuarcap Kota Bogor. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan kegiatan ini kita termotivasi untuk bisa melaksanakan kegiatan dan juga mengukir prestasi lebih baik kita. Terima kasih. Pertama tentu kami ucapkan selamat ya ulang tahun ke Pramuka yang ke-62. Saya merasa benar terbentuk dari gerakan Pramuka. Jadi kalau cerita sampai berkarir di pemerintahan, dibentuk dari jiwa kepramukaan. Nah, oleh karena itu nitip kepada adik-adik semua semangat dan kemudian juga terus maknai terhadap gerakan Pramuka itu, karena dengan Pramuka, dengan dasar dharmanya itu akan membuat SDM yang profesional, yang profesional. Jadi suci pikirannya, suci perkataannya, suci perbuatannya. Cerita hidupku ada di Pramuka. Tiga hal saja, urusan niat, urusan bagaimana berbicara, termasuk berbuat. Mudah-mudahan lewat kegiatan Pramuka di Kota Bogor tidak sekedar menjadi giat atau tergiat di Jawa Barat, tapi mampu membuat generasi yang profesional juga profesional. Selamat Pramuka, mudah-mudahan semua tambah kompak.